jabatan Kabinet Merah Putih untuk Kemendikbudristek yang dipecah menjadi 3 kementerian. Di pemerintahannya, kita lihat pemirsa, ada sosok Nadiem Makarim. Bapak Nadiem, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Jabatan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dari Bapak Nadiem Anwar Makarim kepada Bapak Satrio Sumanti Brojonegoro. Kementerian yang dipecah menjadi 3, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi atau Kemendikbudristek Dikti dipecah menjadi 3 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM juga dipecah menjadi 3. Dan pemirsa, jadi ini adalah sertijab Mendikbudristek. Ada pula beberapa pos kementerian lain ya yang dipecah, ada yang menjadi 2, dan yang terakhir, menjadi 3. Jabatan Menteri Kebudayaan dari Bapak Nadiem Anwar Makarim kepada Bapak Fadlizon. Untuk Jabatan Menteri Kebudayaan dipegang oleh Fadlizon. Ini dia untuk serah terima jabatannya, pemirsa bisa kita saksikan bersama. Setelah dilakukan penandatanganan oleh Menteri Kebudayaan di Kabinet Merah Putih, yakni Fadlizon. Terima kasih, kami mohon berkenan Bapak Nadiem Makarim untuk menuju podium. Nanti ada foto di akhir acara. Bapak Ibu hadirin, mari kita simak bersama sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode tahun 2019-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, teman saya Bapak Abdul Mukti. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, juga teman lama saya Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro. Dan Menteri Kebudayaan kita Bapak Fadlizon. Serta ibu bapak hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara pisah sambut kali ini yang menandai perpisahan dengan satu menteri dan penyambutan 3 menteri baru yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi pagi. Hari ini adalah momentum yang syarat dengan perasaan. Di satu sisi, rasa begitu terhormat telah diberi kesempatan oleh Bapak Joko Widodo untuk mengabdi di dunia pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Dan di sisi lain, ini juga momen yang mengharukan. Karena tiba saatnya untuk berpamitan dan menyerahkan amanah besar ini kepada para pemimpin-pemimpin baru kita. Sebagai Mendikbudristek periode tahun 2019 sampai 2024, kami menuangkan cita-cita yang terangkum dalam nawacita menjadi payung kebijakan merdeka belajar. Kebijakan ini berlandaskan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat kepada anak, yang memberi perhatian besar kepada penguatan karakter, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan, serta yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman, yang nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Di bawah kebijakan Merdeka Belajar,
kami memprioritaskan inklusivitas dalam akses dan kualitas pendidikan agar anak-anak dari keluarga yang tidak mampu punya kesempatan lebih besar mendapatkan layanan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi. Adapun penggunaan teknologi untuk mengakselerasi capaian berbagai target pembangunan pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Kami terjemahkan lebih lanjut dalam rencana strategis Kemendikbudristek 2020-2024 dan rencana kerja tahunan selama 5 tahun terakhir. Untuk ranah pendidikan tinggi, riset dan teknologi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah mendekatkan dunia akademik, dunia industri juga masyarakat, mendorong lahirnya berbagai inovasi yang berdampak dan mengakselerasi perwujudan kampus-kampus di Indonesia sebagai perguruan tinggi kelas dunia. Dan selama 5 tahun terakhir ini, kami menguatkan ekosistem kebudayaan Indonesia dengan berlandaskan pada mandat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Di antaranya adalah program abadi kebudayaan dan revitalisasi bahasa daerah yang melibatkan gotong royong seniman, pelaku budaya, pelestari bahasa, dan masyarakat luas dalam mengembangkan kekayaan pengetahuan Nusantara. Ibu dan Bapak yang saya hormati, 26 episode Merdeka Belajar yang lahir dalam jangka waktu 5 tahun adalah buah dari kerja keras yang luar biasa. Apalagi beberapa bulan setelah penugasan kami terjadi pandemi COVID-19. Sekolah dan semua sekolah dan kampus harus ditutup, museum dan sanggar seni berhenti beroperasi, dan ditambah lagi perubahan drastis pada cara kita bersosialisasi. Di tengah masa-masa yang sulit, kami tetap bekerja, mengerahkan tenaga dan mencurahkan pikiran untuk mencari jalan terbaik agar memastikan pembelajaran tetap berlangsung dan para pekerja seni budaya tetap mendapatkan penghidupan. Dengan melibatkan berbagai pertimbangan dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, kami melakukan langkah cepat seperti menerapkan kurikulum darurat, memberikan bantuan kepada semua pelaku budaya, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, BNPB, dan jajaran Kemendikbudristek. Pemda, kepala sekolah, guru-guru, dan tenaga pendidikan, serta orang tua yang telah bekerja keras dan bergotong royong bersama kami sehingga kita bisa pulih dari pandemi, bahkan mengatasi dan recover dari learning loss. Keberhasilan ini diakui oleh dunia internasional di mana ditunjukkan saat kita menjadi tuan rumah forum internasional seperti G20 dan Gateway Study Visit 2024. Perjalanan Merdeka Belajar yang diwarnai dengan berbagai tantangan dan momentum pembelajaran serta capaian dan kebermanfaatan telah kami tuangkan dalam memorandum akhir jabatan. Memorandum ini akan kami sampaikan kepada para menteri selanjutnya sebagai bahan pembelajaran dalam melanjutkan dan menguatkan perjalanan Merdeka Belajar ke depan. Kami sangat berharap kebijakan-kebijakan yang telah berjalan baik dan berdampak positif tetap bisa dilanjutkan pada pemerintahan yang selanjutnya. Karena saya yakin kita semua berpijak pada cita-cita dan visi-misi yang sama, memenuhi hak semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pemilik dari kebudayaan. Dan hal tersebut dapat terwujud jika kita bisa terus berpegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Untuk seluruh pegawai, pejabat eselon 1 dan 2, pimpinan perguruan tinggi, kepala UPT, kepala L2 Dikti, beserta seluruh jajaran, dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besar atas kebersamaan yang sangat bermakna selama 5 tahun terakhir ini. Ibu dan Bapak dan rekan-rekan semua, bukan hanya menjadi kawan bagi saya, tapi juga menjadi mentor yang senantiasa membantu saya menjalankan nakhoda Merdeka Belajar. Tanpa dukungan ibu dan bapak semua, transformasi yang kita upayakan tidak akan bisa sampai pada titik ini.
Mulai hari ini, Ibu dan Bapak akan dipimpin oleh 3 orang menteri yang dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo karena kompetensi dan pengalamannya yang mumpuni. Di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Mukti, Bapak Satrio, dan Bapak Fadlizon, serta dengan dukungan penuh dari Ibu dan Bapak semua, saya yakin sektor pendidikan, kebudayaan, sains, dan teknologi Indonesia akan semakin berkembang dan berdaya saing global. Dan untuk para guru, para dosen, para tenaga kependidikan, seniman, dan pelaku budaya, serta pelajar dan mahasiswa di seluruh tanah air, terima kasih. Terima kasih telah menjadi penggerak Merdeka Belajar yang berani membawa perubahan arah kebaikan. Sudah banyak hasil yang kita capai bersama dalam 5 tahun terakhir, tetapi perjalanan kita belum selesai. Oleh karena itu, gotong royong dan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini harus semakin kita perkuat. Tugas mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan ekosistem kebudayaan yang tangguh adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita bersama-sama melanjutkan perjuangan, mewujudkan cita-cita Indonesia emas, membawa bangsa kita melompat ke masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Ya, pemirsa, demikian sambutan yang disampaikan oleh mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim yang menyampaikan dan mengatakan bahwa hari ini di mana ada proses sertijab dari Mendikbud Ristek yang dipecah menjadi 3, ini merupakan momen yang mengharukan baginya saat harus berpamitan, menyampaikan juga terkait nawacita melalui kebijakan Merdeka Belajar dan melalui pendidikan karakter. Dan kita akan dengarkan kembali, pemirsa, berkaitan dengan proses sertijab Mendikbud Ristek dan ini sedang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Menteri Kebudayaan beserta Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pejabat eselon 1, eselon 2 dan seluruh keluarga besar Mendikbud Ristek yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Nadiem Anwar Makarim beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras untuk memajukan pendidikan nasional dengan berbagai gagasan yang sangat kita saksikan bersama-sama sebagai sebuah perubahan yang signifikan dalam pendidikan nasional. Saya merasa dengan Mas Nadiem seperti tidak ada jarak, karena Mas Nadiem datang waktu pengukuhan guru besar saya di UIN Syarif Contoh Jakarta di tengah transisi pandemi COVID-19. Dan SK saya juga yang tanda tangan Mas Nadiem. Jadi yang menjadikan saya profesor adalah Mas Nadiem. Yang kedua, kita sering TikTok membahas masalah-masalah pendidikan nasional dan juga bagi saya pribadi tentu Kemendikbud ini bukan rumah yang baru, karena saya sempat selama 14 tahun berkantor di Cipete. Seandainya boleh juga saya minta supaya kantor saya di Cipete saja, supaya lebih dekat dengan rumah. Mas Nadiem tetap keep in touch dan saya khawatir saya tetap menjadi pelanggan setia Gojek. Dan juga para protokol, jangan heran juga kalau nanti tiba-tiba saya naik Gojek atau naik MRT karena jangkauan kantornya sangat dekat dengan rumah. Yang ketiga, tentu saya kira Pak Presiden Prabowo memilih saya sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah adalah karena mungkin pertimbangan usia mungkin. Karena saya dibanding Prof. Satrio dan juga Bang Fadli lebih muda dari beliau sehingga lebih tepat saya ngurusi anak-anak sekolah. Yang kedua, mungkin supaya saya lebih awet muda karena sering ketemu anak-anak.
Atau mungkin juga karena banyak hal yang saya kira memang selama ini menjadi concern saya selama ini dalam kaitannya dengan pendidikan nasional di Indonesia. Tentu kami sangat berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh keluarga besar Kemendikbud yang saat ini memang telah dipecah menjadi tiga. Dan itu menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab Mas Nadiem. Karena untuk periode yang akan datang, tugas Mas Nadiem harus kita kerjakan bertiga. You have very big responsibility to make education in Indonesia better. Saya tentu tidak akan menyampaikan banyak hal pada kesempatan ini, tapi terkait yang disampaikan Mas Nadiem, saya ingin menjawabnya dengan kaidah fikih untuk menunjukkan saya ini orang UIN. Kaidah fikih itu berbunyi al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita akan melestarikan, menjaga hal-hal baik yang sudah ada selama ini dan kemudian mencoba menggagas hal-hal pendidikan nasional pada masa yang datang. Yang berikutnya saya ingin berterima kasih kepada ibu saya yang hadir pada kesempatan ini. Ibu ada ya? Berdiri, Bu. Beliaulah yang membuat itu pakai tongkat komando seperti jenderal. Padahal sebenarnya tongkat komando supaya jalannya tidak jatuh. Beliaulah yang membuat saya bisa seperti sekarang ini. Dan beliau adalah teladan bagaimana seorang ibu dengan segala kesederhanaannya tapi dengan cintanya bisa mengantarkan anaknya mencapai posisi yang dicita-citakannya. Saya biasa memanggil emak, karena orang kampung saya panggil biasanya dengan panggilan emak. Dan emak, terima kasih. Ini nanti kantor saya yang berikutnya. Yang terakhir tentu saya sangat berharap dukungan dan kerjasama dari semua keluarga besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena memang ini adalah kementerian yang sangat strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia. Dalam pelantikan tadi, Pak Prabowo menyampaikan secara khusus kepada saya untuk sungguh-sungguh mengembangkan kualitas pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Dan saya bercanda dengan beliau, nama Kabinet Merah Putih itu saya kira sangat sesuai dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena Kabinet Merah Putih selain berarti bendera Indonesia, Indonesia Raya, Merah Putih juga seragam anak-anak sekolah dasar. Sehingga saya percaya Pak Prabowo, Kabinet Bapak sangat sesuai dengan kementerian yang kami pimpin. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi untuk Indonesia Raya yang maju. Kita memiliki layanan pendidikan bermutu untuk semua. Dan kita bergotong royong mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Mukti. Selanjutnya sambutan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih. Kepada yang terhormat Bapak Satrio Sumantri, Brojonegoro, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Nadiem Makarim, Mendikbudristek 2019-2024. Kami hormati Bapak Abdul Muti, Menteri Dikdasmen 2024-2029. Kami hormati Pak Fadlizon, Menteri Kebudayaan 2024-2029. Bapak Ibu, beserta Ibu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
teman-teman yang ada di ruangan ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Nadiem dan seluruh jajarannya yang telah menerima kami pada siang hari ini untuk melaksanakan estafet kepemimpinan di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Di sini saya melihat banyak sekali familiar faces, jadi kira-kira mungkin saya itu kembali ke habitat yang sudah saya tinggalkan sejak tahun 2007. So that was 17 years ago. Alhamdulillah ternyata perkembangan sangat pesat, luar biasa teman-teman sekalian di sini. Semoga ke depan kita akan makin lebih maju lagi. Pak Nadiem, terima kasih for all your contribution during the last 5 years. Dan tadi Bapak sudah menyampaikan, kalau bisa yang sudah disiapkan ini, fundamental prinsipal yang diterapkan di Merdeka Belajar. Saya menggunakan strategi karena Pak Presiden Prabowo mengatakan pokoknya para menteri saya besok sudah mulai kerja. Tidak ada lagi belajar dulu atau apa, dulu enggak ada. Langsung mulai. Nah, untuk itu paling tidak di bidang saya, di dalam sains teknologi, saya akan melaksanakan yang telah digariskan oleh Pak Nadiem Makarim. Ya. Kemudian tidak ada perubahan sementara, tidak ada stagnasi proses. Jalan terus supaya kontinuitas terjamin. Pendidikan tidak boleh terganggu oleh adanya perubahan yang menyebabkan adanya stagnasi atau kebingungan di antara pelaku pendidikan, baik itu anak-anak maupun pendidiknya. Kita akan terus jalankan. Sambil jalan, tolong teman-teman sekalian perbaiki mana-mana yang harus perbaiki. Perbaikan sambil jalan terus, karena pendidikan itu proses yang berjalan. Tidak bisa kita mengadakan perubahan tiba-tiba dengan konsep baru, itu akan menimbulkan suatu setback yang tidak bisa kita tangani. Kami akan terus laksanakan, kita perbaiki terus ke depan. Dan di bidang saya, mungkin yang saya sekarang paling khawatir adalah bahwa kita di Dikti, ya, kita nggak tahu nanti 2030 job apa yang masih ada di bumi ini. Pekerjaan apa yang masih ada tahun 2030, karena sudah berkembangnya AI yang demikian pesat, di mana semua pekerjaan, hampir semua pekerjaan sudah diganti oleh mesin learning. Sehingga saya akan menerapkan pada teman-teman di Dikti nanti dan juga di riset, kita harus mempersiapkan diri bagaimana pembelajaran untuk masa depan yang tidak pasti dan tidak menentu. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita sesuatu yang kita nggak tahu masa depan seperti apa? Ya, ilmu saya teknik mesin itu jadul. Ya, saya dapatkan tahun 75, 80 sampai 85 lah. Kalau sekarang saya ngajar pakai ilmu saya, ke depan itu akan obsolete. Udah enggak ada guna sama sekali. Jadi gimana? Nah, sudah tantangan kita ke depan, teman-teman sekalian. Mari kita bekerja keras bersama-sama untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, tidak menentu. Diperlukan suatu metode pembelajaran yang baru. We have to transform our educational
metodologi. Nggak bisa lagi memeraih. Tapi harus membuat anak-anak kita di semua lini itu punya critical thinking. Otherwise, kita tidak bisa survive di masa depan. Bukan aku nakuti, but that's the fact. Yeah. Oke, okay. Sekarang itu aja. Saya berharap teman-teman sekalian nanti kita terus bekerja sama, kolaborasi. Kita menerapkan pola pemberdayaan. We empowering our institutions. Yeah. Kita beri mereka keleluasaan berkembang. Dan kita tahu juga setiap perguruan tinggi mempunyai keunikannya masing-masing. Itu kunci dari keberhasilan perguruan tinggi itu. Nah, bagaimana bisa tumbuh dengan keunikannya? Ya tadi itu. Masing-masing punya suatu innovative thinking untuk bisa mengembangkan pendidikannya. Jadi, terima kasih sekali lagi pada Pak Nadiem for your preparation in the last 5 years. Dan ke depan, teman-teman sekalian, mohon kita kerjasama terbaik supaya kita bisa jalan terus, tidak perlu belajar dulu. Karena belajar dulu mungkin perlu waktu. Tapi nanti mungkin tugasnya Bu Sekjen ini, misah tiga ini kan juga lama-lama Ibu ya. Karena kelamaan ini Pak Prabowo bilang, oh, kok belum mulai kata-kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro. Selanjutnya sambutan Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih. Kepada yang terhormat Bapak Fadlizon, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode 2019-2024, Bapak Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Satrio Brojonegoro, para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi yang sekarang sudah dibagi tiga, serta para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nadiem Makarim atas dedikasi, kerja keras yang telah dilaksanakan selama periode 5 tahun sebagai Menteri Mendikbud Ristek. Ya, saya kira dengan capaian-capaian itu tentu saya kira menjadi satu tonggak yang penting untuk dilanjutkan. Dan juga kepada seluruh jajaran pejabat di Kementerian Mendikbud Ristek yang bekerja keras selama 5 tahun mendampingi Pak Nadiem Makarim. Saya mungkin dikenal sebagai seorang politisi, ya, tapi sebetulnya background saya adalah budaya. Saya ini sebetulnya orang budaya yang masuk politik, bukan orang politik yang masuk kebudayaan. Ya. Jadi saya punya passion sebenarnya lebih banyak di budaya ketimbang di politik. Walaupun saya dulu punya cita-cita jadi ilmuwan, dulu di zaman SMA masih ada A1, A2, A3 gitu ya. Nah, saya itu background-nya tuh A1, Prof. Satrio. Dan saya juga waktu SMA menjadi ketua kelompok ilmiah remaja. Tetapi ketika saya di sekolah di SMA, saya datang ke ruangan ini, di gedung ini juga, mengikuti pekan apresiasi sastra waktu itu. Menterinya adalah Pak Fuad Hasan, tahun 1988.
Kemudian akhirnya saya dari ilmu eksak itu masuk memilih jurusan sastra Rusia. Jadi jurusan saya itu adalah jurusan sastra Rusia. Dan saya hadir lagi di sini, di gedung ini, bahkan di sudut ini nih, pernah berkali-kali foto. Kebetulan saya menjadi mahasiswa terbaik pertama Universitas Indonesia. Ya. Dan diundang ke Kementerian Putristek ini. Dan saya menjadi mahasiswa berprestasi tingkat nasional ketiga ketika itu. Jadi satu-satunya yang dari sastra yang pernah menjadi mahasiswa berprestasi pertama Universitas Indonesia setahu saya dalam 30 tahun terakhir ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Pak Prabowo Subianto sebagai presiden mempunyai komitmen untuk memajukan kebudayaan Indonesia yang sangat kaya, karenanya kemudian menjadikan Kementerian Kebudayaan ini terpisah sendiri. Saya kira ini adalah juga satu tonggak sejarah untuk kali pertama Kementerian Kebudayaan menjadi kementerian tersendiri. Sehingga lebih fokus mengurus kebudayaan kita yang sangat kaya. Saya kebetulan punya membangun perpustakaan juga, perpustakaan pribadi dengan berbagai macam koleksi. Ada sekitar 75 ribu buku, kemudian ada 50 ribu buku cerita silat dan komik, jadi ada 125 ribu buku. Dan di bidang budaya, saya memimpin organisasi perkerisan, Sekretariat Nasional Keris Indonesia, sejak 7 tahun yang lalu. Dan kita menjadikan keris ini salah satu bagian dari satu perwakilan ekspresi budaya yang mungkin campuran dari berbagai macam seni. Begitu juga saya mengoleksi wayang, ada sekitar 8.000 wayang saya itu, dan saya memegang rekor juga sebagai kolektor wayang terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi saya memang punya passion di situ. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa luncurkan, kalau boleh di gedung ini, buku saya tentang pesona wayang Indonesia. Kemudian juga berbagai macam artefak dan fosil-fosil dan sebagainya itu ya sejak dari dulu. Saya kira hanya untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini mempunyai kekayaan budaya yang sangat besar dan sangat panjang. Bahkan peradaban kita ini boleh dibilang peradaban tertua di dunia. Kalau kita lihat dari temuan-temuan artefak yang ada, Meganthropus paleojavanicus itu dari 2 juta tahun yang lalu, Pithecanthropus erectus kita dari 1,8 juta yang ditemukan, bahkan Homo sapiens fosil-fosilnya itu 100 ribu sampai 300 ribu tahun, menunjukkan bahwa kita ini adalah peradaban tertua di dunia. Saya kira ini yang mungkin perlu kita juga lakukan lebih banyak penelitian. Mungkin belum tentu di Afrika yang tertua itu. Saya kira saya sudah lihat Lucy, fosil Lucy yang umurnya katanya 3,1 juta tahun, tapi itu masih sangat kecil. Ya, saya kira bukan manusia, tetapi yang ditemukan manusia-manusia purba di Indonesia itu satu hal yang luar biasa. Belum lagi peradaban yang sudah dalam bentuk lukisan seperti di Goa Leang-Leang itu. Saya ke sana bertahun-tahun yang lalu itu, saya melihat bahwa di Goa Leang-Leang itu umurnya sekarang ini para ilmuwan sudah mengatakan itu 40 ribu tahun. Bahkan temuan yang terakhir sudah menjadi 52 ribu tahun. Mungkin nanti ada lebih tua lagi. Lebih tua dari apa yang ditemukan di Spanyol dan di Perancis yang usianya kira-kira 30 ribu tahun. Dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya kira kita harus menjadikan budaya ini adalah treasure, kekayaan nasional kita. Jadi kekayaan nasional kita ini bukan hanya nikel, bukan hanya batu bara, bukan hanya minyak dan gas, tapi budaya kita sebenarnya kekayaan yang luar biasa. Dan inilah yang saya kira akan kita lakukan, dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi ibu kota budaya dunia. Rangkaian sambutan dari Menteri Kabinet Merah Putih tadi juga sudah disampaikan dalam serah terima jabatan dan pisah sambut Mendikbudristek periode 2019-2024. Dan kami masih akan kembali dalam Breaking News Metro TV sesaat lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.